Yang dilakukan Garibaldi itu sesuatu yang jarang ya, kolaborasi atau interaksi antara seni dengan sains ya, sciences lah gitu loh, khususnya biologi. Karya-karya pertama menarik karena dia di luar dari kecenderungan karya-karya seni rupa kontemporer di Indonesia saat ini. Sebenarnya karya-karya seperti ini bukan hal yang baru di barat, tapi tetap menjadi menarik karena di sini seniman mempunyai keleluasaan untuk terjun langsung riset ke lapangan, bekerja sama dengan banyak orang, artinya dia harus negosiasi nih. Nah, di sini saya pikir yang menarik dari Gabriel adalah ya keberanian dia, intensitas dia untuk mencoba masuk dalam disiplin yang sebetulnya mungkin baru dia yang lakukan ya, sama biologi ya. Biasanya seniman kalau riset terhadap dengan bidang keilmuan lain, bentuk asli keilmuannya itu hilang. Keluar tuh jadi karya, benar-benar karya dia, nggak ada bekasnya ini, dari mana. Tidak secara langsung mengambil jamur itu terus dia rubah untuk jadi karyanya, enggak. Dia tetap mempertahankan karakter asli jamurnya, dia tidak mengganggu wilayah sainsnya dengan kesenimanannya, tapi dia
membuat struktur yang baru supaya orang lihatnya lebih tertarik gitu, karena secara visual itu lebih menarik. Katanya masih berangkat dari si miselium jamur ini, pertumbuhan jamur yang saya amati itu, dan dia mengilhami dari beberapa karya-karya saya. Dia berproses selama 2 tahun, tapi karya yang hadir di sini semua itu ketika saya datang ke sini 1,5 bulan. Jadi semua yang hadir di sini itu hasil proses saya selama 2 tahun, saya rangkum dalam 1,5 bulan. Saya tinggal di sini, saya pergi ke Cisarua, tempat saya kembali dulu, kayak saya berjalan ke hutan, akhirnya saya dapat apa di sana, saya ke kumbung padi, ke kumbung jamur di Cisarua, saya dapat apa di sana, saya ke lab biologi, saya dapat apa di sana, saya rangkum di sini, saya kerjain sama 1,5 bulan lah untuk karya yang ada di sana. Jalan kaki keliling Bandung, coba ngawatin jamur-jamur yang ada di pinggir, itu terasa jauh juga sih. Terus masuk ke hutan sampai ke Lembang sampai 3 jam juga, menurut saya itu lumayan jauh, karena proses jalannya, karena jamur itu kan kayak apa ya, dia tuh makhluk yang gak gampang kita lihat. Dia selalu tumbuh di belakang pohon, di balik semak-semak. Nah, proses pencarian itu yang saya lakuin. Kalau secara proses pengerjaan konvensi ini, saya kerjain menggunakan guas. Jadi gambar-gambar saya tuh banyak menggunakan guas ya, kayak sejenis cat air. Tapi saya yang di poin di karya ini yang penting adalah saya menaruh petri dish. Jadi kalau misalnya kita di biologi kan, si cawan petri itu seperti apa ya? Seperti suatu hal yang sangat sangat sakral, bukan sakral, sangat sangat dia terlihat penting. Suatu benda yang kecil pun kalau di bawah petri dish dia terlihat penting. Dan saya ingin menunjukkan bahwa gambar-gambar yang saya bikin ini pun akan terlihat penting. Saya tunjukin dengan si petri dish. Jadi mengajak orang buat lebih mendekat gitu kan. Ini apa ya, gitu-gitu. Ini sama sebenarnya kayak ini saya dapat hasil dari penelitian yang di sini. Jadi estetika yang saya bangun, yang saya dapetin dari pertumbuhan mold, pertumbuhan yang petri dish yang saya bangun ini dapat sini juga. Jadi estetika yang ambil sini berangkatnya dari sini, seperti itu loh. Jadi gimana dia, ini kan saya tumbuhinnya di medium, tapi ketika dia tumbuh di tembok dia punya pola pertumbuhannya sendiri. Kalau Mas suka ngelihat kayak tembok-tembok udah berjamur segala macam, dia kan pertumbuhannya itu sebenarnya kayak seperti acak, tapi sebenarnya dia penyebaran spora itu seperti teratur gitu juga gitu. Nah, estetika ini saya ambil buat kesan seperti itu. Jamur apa? Ini jenis kepang kayak mold yang tumbuh serampangan. Kayak ketika saya buka ini nih, sebenarnya tanpa saya perlu buat ngasih dia spora, karena mediumnya untuk medium jamur, dia akan bertumbuh sendiri. Nah, jamur-jamur seperti itu, jamur liar kalau orang lihat kayak yang bikin bulukan, nah ini dia. Kayak gitu. Ini kayak kita ini kan. Sedikit ini bukan udah rada berembun ya. Tapi dia pola pertumbuhannya sama nih, titik-titik ini gitu. Si titik ini makin lama makin membesar gitu. Seperti itu. Ya. Boleh, Bang. Sebenarnya ini yang pengen saya banyak informasiin ke orang-orang. Jamur itu ini dia, si miselium. Jadi yang kita sering lihat yang seperti di sana itu tuh cuma buahnya doang, hasil itu cuma buah makhluknya itu ini dia, si miselium ini. Proses penyebaran jadi kayak satu titik di sini dia menyebar saat berkoloni, terus kembali lagi berkoloni sampai ketika substratnya penuh dan dia cukup nutrisi, akhirnya dia tumbuh buah. Jadi seperti yang di sana. Jadi persamaan antara yang bentuk yang makro dengan yang mikro, di sini dia poinnya. Ini yang paling poin yang pengen saya tunjukkan. Jadi ini tuh sel ini nggak? Sel buat? Iya sih. Si makhluk funginya jamur ini dia. Bukan yang Anda lihat yang bukan itu tuh buahnya dia. Oh. Itu buahnya, sekedar buah jamur jenis Amanita, buah jenis Pesarium, buah jenis Pyroborus. Tapi kalau kita black, misalnya kalau Mas lihat di kayu tuh, kayu Mas potong tengahnya, misal kayu bertumbuh dengan jamur, Mas potong tengahnya, set, yang kelihatan ini, karena dia yang menyerap nutrisi selalu. Ini berarti replikanya atau dari? Ya, aslinya kan dia
ya seginilah. Sekecil segini, saya perbesar. Ini sama lah ya. Ini sama, tapi dia beda proses pembuatan. Kalau ini kan dia saya menggunakan drawing, kalau ini menggunakan teknik etsa. Teknik etsa dan dry point. Dia dicetak yang mesin yang Mas yang lihat di sana tuh, mesin pre-making yang saya buat. Nah, itu pakai mesin itu saya membuat bikin karya seperti ini. Oh, jadi ini dicetak dari mesin itu. Jadi di atas plat saya gambar di atas plat, saya tintain. Jadi seperti ini etsa dan dry point. Garis-garis ini. Ada proses pengasaman sebelumnya, ada proses penorehan, ada proses pencetakan. Sebenarnya si jamur tuh dia bisa ngebangun ruang terlihat kumuh. Dia bisa ngebangun ruang terlihat menyeramkan. Nah, itu yang saya ekspos di sana gitu. Jadi tapi maksudnya yang saya lakukan sebagai seniman, saya exposure dia menggunakan sinar-sinar yang sangat urban. Sinar-sinar cahaya-cahaya seperti pap yang terang-terang gitu. Jadi kesan keangkeran dari yang ruangan yang kita bangun angker, jadi terlihat berbeda karena saya bermain cahaya di sana. Ada beberapa yang kalau kita lihat dalam pameran itu di satu sisi masih sangat seni rupa, misalnya karya yang di sana yang karena memang di treatment dengan seperti drawing atau seperti painting gitu ya. Nah, ada yang sebetulnya di sisi lain yang sepenuhnya jamur. Nah, cuman semua itu kemudian tetap sebuah karyanya Garibaldi dan semuanya berkait-kaitan. Cuman yang kan kita bisa lihat ada dua ekstrim yang masih dilakukan dengan cara yang konvensional, walaupun mungkin temanya dapat dari jamur. Sebaliknya yang di belakang saya ini sepenuhnya jamur sebetulnya. Bahwa ini karya seni rupa itu kan designation dari sesenimannya ini saya tetapkan sebagai karya seni rupa. Nah, kalau saya menilai sebetulnya keseluruhan ini yang menarik. Keseluruhan pameran, konfigurasi pameran ini yang menarik. Nah, sebetulnya salah satu kontribusi seniman itu adalah bagaimana karya-karyanya itu bisa memicu pemikiran yang lain gitu. Dan bisa juga memberikan kesempatan audiens untuk bisa mendapatkan sesuatu di luar sekedar satu konstruksi visual yang indah gitu loh. Seni itu hadir dari prosesnya. Jadi ketika coba melihat seni itu dari prosesnya. Jadi yang hasil akhir di sini itu sebuah artefak lah, tapi yang lebih penting itu proses perjalanannya seperti itu. Karena sebelumnya kita orang tuh pasti mikirnya kalau seniman tuh apa sih, dia nunggu wangsit lah, nunggu ide lah atau enggak. Seniman tuh butuh kerja keras. Ini Saiful ini nunjukin kalau seniman tuh butuh kerja keras, disiplin, dan dia juga harus mau terbuka sama orang-orang dan lingkungan di sekitarnya. Makanya karya-karyanya jadi sangat-sangat menarik. Buat kehangatan, terus berkarya dan terus maju.